Vladimir Putin dan Kim Jong-un satu mobil saat di Pyongyang, Korea Utara. Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan tumpangan kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dengan limousin Aurus di Pyongyang pada Rabu 19 Juni ketika melakukan kunjungan ke negara tersebut. Kim Jong-un yang sudah menanti kehadiran Presiden Rusia di Bandara Internasional Pyongyang. Ketika turun dari pesawat, Putin dan Kim Jong-un saling berjabat tangan dan menyapa satu sama lain. Kemudian terlihat limousin mewah berwarna hitam yang sudah menanti keduanya. Kim Jong-un kemudian mempersilakan Putin untuk masuk ke mobil lebih dulu dari sisi kanan. Dan setelahnya diikuti oleh Kim naik mobil dari pintu kiri. Dikutip dari kantor berita Rusia TASS, mobil yang ditumpangi keduanya pun mencuri perhatian publik. Mobil itu merupakan limousin Rusia Aurus Sena. Aurus merupakan mobil kepresidenan Putin di Rusia. Mobil ini dibuat oleh produsen Rusia sendiri. Mobil dengan tampilan mewah ini sekilas tampak menyerupai Rolls-Royce. Mobil ini juga biasa dijuluki dengan benteng berjalan berkat bobot yang diperkirakan mencapai 7 ton dan panjang hampir 7 meter. Beberapa fitur keamanan nomor 1 pun melengkapi mobil Aurus ini. Kemudian untuk fitur lainnya, mobil ini dipercaya bisa menahan ledakan, tembakan, dan juga serangan gas kimia.